kebetulan saya ajak Loli sendiri hari ini. Apa? Ajak Kakak Loli. Kenapa? Jadi persidangan emang kamu dijadikan saksi atau seperti apa sih? Oh, siapa sih? Dijadikan saksi. Dan nanti persiapannya gak ada. Loli udah siap ya. Karena ini yang dia tunggu-tunggu sebetulnya ya Loli. Dia mau lihat wajah yang ngajak fotonya. Tapi kasih kalau di masukan kan pertama kali loh. Jangan kasih masukan kami ini karena gua tuh susah pas komunikasi. Merangkai kata-katanya tuh enggak ngerti kalau untuk ngomong sama Loli apalagi persidangan kan. Jadi kalau jadi kami ini itu yang coba untuk apa? Ya pada intinya sempat ketemu saya. Kak Fitri. Aku pernah ketemu di Polda Metro. Waktu itu kan harus ada mediasi. Mediasinya akunya enggak mau damai. Tapi kalau Kak Fitri ini sempat ketemu beberapa kali ya? Gimana? Kalau saya beberapa kali memang berjumpa dengan Pak Indra Tarigan. Dan saya sudah menyampaikan niat baik Pak Indra Tarigan ingin berdamai dengan Nikita. Tapi bukannya Nikita tidak memaafkan, tentu Nikita juga memaafkan. Untuk proses hukum juga kan bukan kuasanya saya untuk dicabut atau meneruskan. Itu kembali lagi ke Nikita. Tapi sebagai orang yang dituakan oleh Nikita, tentu saya selalu memberikan pendapat yang terbaik buat Nikita. Lagi-lagi karena ini masalahnya anak, mungkin buat Miki berat kalau ini tidak diselesaikan secara hukum. Yang masuk dulu tuh udah pada masuk sidang perdana buat Miki, buat aku. Coba katanya deh kan terdakwanya Indra Tarigan katanya juga udah sampai. Oke. Yang jadi saksi dua-duanya nih Miki sama. Iya, jadi saksi tiga orang. Ada empat. Siapa aja mungkin? Mail, Dea, Loli sama aku. Oh, Mail, Dea, Loli. Oke, masuk ke kelas. Silakan.